Bercuras. Salam bahagia dan selamat datang diucapkan ke Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur di Ceras untuk kita menyaksikan separuh akhir pertama TMP Piala Malaysia 2021 di antara Kuala Lumpur City dan juga Melaka United. Ini merupakan perlawanan yang cukup penting. Ini dekat selesaian utama untuk Kuala Lumpur City. Seperti yang dibincangkan sebentar tadi, tidak malam ini itu dengan formasi yang hampir sama 4-4-2 gandingan Akram Mainan dan Ryan Lambert sambil Romain Morales. Dan ini dekat selesaian utama untuk Melaka United. Jana Abidin Hassan mengekalkan kesebelasan yang sama. Yang kedua, 4-5-1 meletakkan Jovin Gomez menyerang tunggal sambil dibantu oleh Sonny Norde dan juga Skumaran. Tengah membuka ruang untuk Adriano melihat di sebelah kanan Kevin Mendoza. Tiga percubaan dari Adriano. Cantik. Satu sepakan yang cukup baik. Dan saya telah mengatakan Kevin Mendoza perlu berhati-hati dengan kedudukannya. Dia membenarkan Adriano melihat ke semua ruang pada sebelah kanan Kevin Mendoza dan Adriano meletakkan bola di kawasannya sempurna untuk menewaskan Kevin Mendoza. Itu sesuatu yang perlu dilihat oleh Kevin Mendoza kerana terlalu awal untuk dibolosi dalam perlawanan pertama ini dan memberikan gol harapan untuk memberikan kelebihan kepada Melaka United. Mengawal bola tersebut. Jadi Zafri meninggalkan untuk Paulo Zozue. Macam lagi Paulo Zozue yang terakhir tengah. Zafri yang tandukan dia cukup baik untuk meledak pada malam ini. Lihat reaksi Karufami, dia tidak puas hati dengan kelakuannya. Kemungkinan dia boleh melakukan lebih baik. Tetapi pemain yang paling kecil di atas padang, Zafri Yahya, yang mendapatkan tandukan, perlu ada pemain Melaka United, pertahanan Melaka United yang boleh memberi tekanan dengan lebih baik ataupun berdekatan dengannya sebelum Paulo melakukan hantaran. Ketinggian hantaran itu tersebut adalah sangat-sangat sempurna untuk Zafri Yahya yang hanya memerlukan kedudukan ketika ini sudah berubah. Dia berjaya untuk menghasilkan jaringan. Jadi kesan penuh di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras, Kuala Lumpur 1, Melaka United 1.